Tak hanya songket, Bali juga memiliki kain tenun yang indah karya perajin Karangasem. Keindahan motif dan pewarna alam menjadi keunggulan tenun dari timur Pulau Dewata ini. Banjar Kangin di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem, Bali adalah sentra tenun tradisional yang indah. Hampir di setiap sudut desa, kaum hawa meluangkan waktu menjadi penenun. Semua dikerjakan dengan tangan. Seperti memintal kapas menjadi benang, pewarnaan kain juga menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, batang, atau akar pohon. Dibutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Perajin tenun bebali memang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Tangan-tangan terampil kaum muda menghasilkan sehelai kain minimal dalam waktu 3 minggu. Lurik namanya, terus ada kotak-kotak. Iya. Dan bahannya dari apa? Bahannya kita dari alam. Dari alam ada yang dari daun, dari bunga, dari akar, sama dari buah. Iya. Itu untuk pewarnaannya? Iya. Kalau bahan kainnya ini katun apa? Katun, ada katun, ada sutra. Sehelai kain bebali yang indah dijual mulai dari 300 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung tingkat kesulitan motif, warna, dan ukuran. Kain bebali kini tidak hanya diminati masyarakat lokal, tapi juga menjadi buah tangan turis mancanegara. Aris Wicaksono melaporkan dari Karangasem, Bali.